Adiakti di atas penyelenggaranya dan kegiatan peringatan Hari Kesatuan Gerak. PKK yang ke-52 di Provinsi Kalimantan Utara ini, semoga kegiatan ini dilaksanakan dapat menjadi refleksi bagi tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Utara untuk melakukan evaluasi kekurangan dalam kegiatan yang telah dilaksanakan dan juga sekaligus untuk menambah semangat dalam melaksanakan kegiatan di masa yang akan datang.